Oh, ni Agas. Agas ke Novel? Semua boleh dengar Alif Huruf Al-Hijaiyah? Alhamdulillah. Apa boleh dengar? Buat best. Oh, boleh dengar. Dengar buat je ni lah. Bagus, saya Syafiq. Terus tetap best. Mana yang letak best? Ni Novel. Macam ni. Tengok Ustaz letak best ke atas. Okey, tepuk tangan. Macam mana tepuk tangan? Mak buka ke? Suang makan kucing. Betul apa pula? Buka buka buku yang ada buku, buka buku. Yang tak ada, Ustaz akan buka kat sini. Boleh tengok. Boleh tengok kat sini. Yang mana mama masuk dulu lah. Yang mana buku ni. Lihat. Okay, ni Ustaz ada buku dah. Okay, kita ulang kaji dulu sikit boleh? Okay, semua buka muka surat 2. Buka surat 2. Satu buku lagi dah. Dan Safha Isna. Dah buka ni? Okay, ya. Yang tak ada buku boleh tengok dekat Ustaz sini. Nampak buku Ustaz? Nampak. Okey. Okey, dia tulis apa kat atas sini? Bangun pagi. Siapa boleh baca ni? Bangun pagi. Tak nampak dah Ustaz. Tak nampak lah, dia kecil sangat. Perkataan yang pertama apa? Bangun pagi. Sabar. 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 Ya, okey, apa jawab sabahul khair? Jawabnya apa? Sabahul nur. Okey, kita turun bawah ni. Apa jawab masaul khair? Masaul nur. Okey, Ustaz nak tanya, tengok siapa yang pandai ni. Apa maksudnya sabahul khair? Selamat datang. Siapa tahu angkat tangan. Selamat datang. Siapa yang tahu angkat tangan dulu. Saya. Okey. Ustaz nak bagi 5 bintang untuk siapa ni? Okey, 1, 2, 3 Arisa. Sabar. Selamat datang. Selamat datang. Yang tu ahlan sahlan. Okey, Naufal, cuba. Apa maksudnya sabahul khair? Betul. Apa? Selamat pagi. Betul. Tepuk tangan untuk Naufal. Okey. Jangan lupa. Dorotan sekali ni ya. Okey. Soalan yang kedua. Apa maksudnya masaul khair? Angkat tangan siapa yang boleh jawab? Uzair mana? Okey, Uzair, apa maksudnya masaul khair? Selamat petang. Selamat petang. Terbaik Uzair. Tepuk tangan untuk Uzair. Maksudnya selamat petang. Betul. Terbaik Uzai. Okey, kita turun bawah ni. Kita dah baca al-huruf tadi kan?
Oke. Bahasa Ulu lah. Huruf apa ini? Siapa yang tahu huruf apa ini? A. Huruf apa ini? Boleh nampak yang Ustaz tunjuk ke? Oke, Rosai. Buka tangan tak? Ayo, saya. Boleh nampak yang Ustaz tunjuk ni? Ya. Ha? Alif sampai Ya. Oh, huruf alif sampai Ya. Jadi tak boleh tengok. Okey, tak apa. Oh. Okey, kita pindah ke muka surat. Cuba buka muka surat Arba'a. Muka surat Arba'a. Safha Arba'a. Mana? Ni. Lagi kat bawah. Okey, turun. Okey. Siapa ingat apa maksudnya isalun? Angkat tangan. Isalun. Isalun. Isit. Apa maksudnya isalun? Isit. 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 Bagus. Lutfi Naufal. Tepuk tangan untuk Lutfi Naufal. Okay. Kalau Asadun. Asadun singa. Singa. Bagus Naufal. Tepuk tangan untuk Naufal. Kalau Ibilun. Ha? Siapa boleh jawab dulu ni? Apa? Ibilun. Unta. Unta. Bagus Arisa. Okey, sekarang apa maksudnya? Uzunun. Telinga. Telinga. Okey, apa maksudnya Asia? Ha. Malaysia. Asia. Yes. Asia. Itu negara-negara yang dalam Asia. Benua Asia. Benua Asia. Ya. Okey. Apa maksudnya utubis? Bas. Bas. Bagus, Kusfin. Okey, turun bawah lagi, turun bawah. Pelancong. Kita ulang kaji dulu cepat-cepat ni ya. Ni semua kita dah belajar kan? Okey. Apa maksudnya Baqaratun? Lambu. Lambu. Pandai semua. Apa maksudnya Bisatun? Bisatun. Ikan. Bisatun. Apa Arisa? Kapit. Kapit. Ape, bagus. Apa maksudnya buhairatun? Pasir. Ah. Pasir. Eh? Pasir. Pandai. Okey, apa maksudnya babun? Babu pintu. Pintu, pandai. Tabibun. Doktor. Okey, apa maksudnya burung hantu? Umatoy. Okey, sekarang teka-teki lah cuma. Kamu buka surat. Buka surat berapa ni? Okey, buka surat Sita. Cita. Apa maksudnya? Tanah. Apa maksudnya tanah? Tua tengok. Turabon. Tepuk tangan untuk Arisa. Hai Arisa. Jangan lupa.
Oke, apa maksudnya? Apa maksudnya tajon? Nah, siapa ingat? Tajon. Mahkota. 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 Dinon. Dinon maksudnya apa? Buah. Dinon. Buah apa? Dinon buah apa? Jangan tiru. Dinon buah apa? Botin. Buatin, ini buatin. Montas. Oke, okay. Apa itu? Tuton. Tuton apa? Tuton blueberry. 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 Wanda, semua ingat ke Lutfi? Hah? Semua ingat? Alhamdulillah. Oke, apa itu tawabilu? Tawabilu. Tawabilu, ya. Siapa boleh jawab dulu? Tawabilu. Wah, kayu yang boleh Ustaz buat makanan lagi sedap. Mazair, ingat tak tawabilu? Banyak. Ingat? Cuba tengok gambar betul-betul. Ma, kayu untuk buat kena makanan yang paling yang tambah kena. Lagi okey. Kena buka suara Hana. 400. Hmm. Suara tak buka Hana. 400. Itu tawabilu. 400. Rempah. Bandai. Atau perenca. Tak dapat. Tiga je tak dapat jawab. Hana, cuba buka suara Hana. Janganlah. Kita turun bawah lagi. Turun bawah. Ke surat Sabah. Alamatikan ikon. Huruf apa yang muka surat Sabah? Tiga. Huruf apa? Tiga. Huruf apa muka surat Sabah? Tiga. Huruf sa. Semua sebut huruf sa. Macam mana huruf sebut huruf sa? Lidah kena keluar sikit. Lidah di antara gi. Lidah di antara gi. Sa. 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 Macam mana sa? Tadi kan ustaz. Macam ni. Sa. Fa. Lidah di antara gigi. Fa. Cuba buat semua. Fa. Ustaz. Fa. Fa. Tunjuk Ustaz. Fa. 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 Jangan campur dengan huruf sin. Yang tu sin kalau baris atas panggil sa. Kalau ni fa. Okey. Apa lagu? Nombor apa itu yang pertama ni? Belajar. Tiga dalam bahasa Arab apa? Lasa. Salata. Bantai Hanna Umaira. Salata. Salatatun. Okey. Empat. Gambar yang kedua. Apa maksudnya timarun? Buah-buahan. Terbaik Arista. Jawab dulu. Okey. Apa maksudnya? Ha, siapa ingat ni? Apa maksudnya suluson? Segi.
Bulat. Tiga. Bulat. Apa, Mas Zahir? Seri bulat. Mas Zahir, apa jawabnya? Pecahan. Pecahan. Lagi. Pecahan. Oh. Pecahan. Seri bulat. Seri bulat. Salah. Segi tiga. Bulat. Segi tiga. Satu ber tiga. Segi tiga ataupun satu ber tiga. Oke. Okay. Apa maksudnya teliton? Tengok dia menang. Nombor ke? Dua. Eh. Dua. Ketiga. Bagus. Menang merah. Janganlah ini. Di tengah apa ni? Benar. Okey, Firanun. Ha, siapa ingat ni? Kebau. Kebau. Nah. Kebau. Kebau. Lembu jantan. Ah, lembu jantan. Bagus Arisa. Okey, apa maksudnya bawang putih? Bawang putih apa? Tumon. Tumon. Pantai. Okey. Seterusnya. Huruf apa seterusnya? Ingat naik lori. Ingat naik lori berarti huruf seterusnya. Bagi. Buku nombor satu tu mana? Buku satu. File kata-kata Sabang. Okey, huruf. Semua. Huruf. Jaji Ju. Kalau ada huruf mat, kita panggil Jaji Ju. Okey. Perkataan pertama. Jarason. Jarason. Loceng. Bagus kita. Semangat. Okey. Perkataan kedua. Jidaron. Dinding. Mumtaz. Siapa nak lomba Arista ni? Siapa nak lomba Arista? Arista selalu pertama. Okey. Perkataan ketiga. Jumaat. Jumaat. Hari Jumaat. Jumaat. Yang seterusnya. Jamuson. Jamuson itu. Gerbau. Yang tadi Piranan itu apa? Jantan. Lembu jantan. Ha, jangan campur eh. Kalau jamuson? Kerbau. Kerbau. Nampal, nampal. Okey. Jiranun. Apa maksudnya jiranun? Bagi orang. Bagi makanan. Ha? Bagi makanan. No. Jiranun. Okay. Irfan. Bagi makan. Bagus Irfan. Apa itu jiran? Jiran lah sama dengan bahasa Melayu. Ah, mereka jiran. Ini jiran rumah sebelah je. Okey. Perkataan yang terakhir. Suju. Sujudon. Apa maksudnya sujudon? Sujud. Sujud. Mumtaz Arisa. Okey, kita pergi ke huruf seterusnya. Langkah ji cepat-cepat. Ni lama kamu tak baca ni kan? Seterusnya. Okey, sebelum kita sambung seterusnya, Ustaz nak tepuk semangat boleh? Boleh. Boleh tak tepuk semangat? Boleh. Tepuk semangat.
Tak dengar pun. Satu, dua, tiga. Tepuk, tepuk, semangat. Semangat. Ha? Semangat ke? Tepuk, tepuk, semangat. 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 Saya boleh. Atau macam mana? Suara tegas. Ha. Okay. Yes, tak. Dah lama tak pergi sekolah, tak ingat ke? Ingat. Lalu dah pergi. Alhamdulillah. Ini ya. Oh. Okay, perkataan yang pertama huruf huruf apa ini? Ham. Kalau makan ha. Kalau makan cili pedas jadi apa? Ha. Cuba buat semua. Masuklah. Ah, ini suara bunyi suara ha. Ini bunyi huruf ha. Okay. Perkataan pertama hamamatun. Apa itu burung hamamatun? Burung putih. No, siapa ingat Ustaz nak bagi 5 bintang? Gagak. Gagak. No. Gagak putih. Pepati. Apa? Pepati. Berpati. Burung berpati. Naufal jawab dulu. Terbaik Naufal. 5 bintang untuk Naufal. Okey. Berkata yang kedua. Himarun. Kudai. Kuda. Gelai. Bagus Arisa. 5 bintang untuk Arisa. Okey, kubara. Ah, ni kita belajar burung kan? Sebab tak ada dalam bahasa Melayu. Tu. Noham tu. Bangun, 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 bangun. Bangun nggak tahu. Apa? Burung bau. Bangun. Unta. Okey. Seterusnya, Ustaz nak tahu apa itu. Siapa tahu apa itu ikan nun? Ha. Ini paus. Ikan nun ingat tak? Ikan nun. Yaul. Along. Along. Ikan nun apa? Ha, Ustaz cerita cerita Nabi Yunus ingat tak? Ikan nun. Masa ikan ni makan Nabi Yunus. Betul tak? Ya. Penepin lepas tu dia dia makan air dalam makan makan makanan dalam air. Ha, okey. Flamingo. Flamingo. Tuan, nama apa? Flamingo. Tuan. Flamingo. Ha? Hu. Tuan. Okey, muhiton. Apa itu muhiton? Lagi besar. Ikan paus. Ikan paus. Lagi telah. Ikan itu apa? Ikan paus. Muhiton. Ikan paus. Coba ikan paus. Kuat lagi. Ikan paus. Ikan. No. Ikan paus. Yang tu. Ikan paus. Apa Arisa? Ikan paus. Lautan. Ikan paus. Pantai Arisa. Banyak telur sampai. Okey, kita pergi seterusnya. Huruf apa? Ikan. Huruf apa seterusnya? Kita dah belajar ke sekolah. Huh? Ayu. Ayu. Apa tu ayayu? Ayu-yu ke? Kayu-kayu.
Huruf Kha. Macam mana bunyi huruf Kha? Macam orang tidak. Cuba semua tidak. Kayu. Arisa tak tidur lagi. Bunyi huruf Kha. Okey, ini bunyi huruf Kha. Okey, perkataan pertama. Kayu. Bangun-bangun. Khasyabun. Khasyabun. Kayu. 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 Ubi kayu. Kayu. Bagus Hana, bagus Arisa, bagus Lutfi, bagus semua. Okey. Perkataan kedua. Perkataan kedua Irfan apa dia? Tudung. Baca dalam bahasa Arab dulu. Himarun. Nah, kena sebut huruf Kha betul-betul. Bukan himarun. Kalau himarun apa? Himarun tadi kita belajar apa? Kalau huruf Kha. Himarun. Yang ni himarun. Keldai. Okay. Yang kedua ni khimaron. Yang ni khimaron. Khimaron maksudnya tudung. Dong. Khimaron maksudnya tudung. Dong. Okay. Perkataan ketiga. Khuruj. Apa maksudnya khuruj? Keluar. Anda yang Rita. Khuruj itu keluar. Keluar. Kalau nak minta keluar ke tanda, cakap apa? Jika saya nak keluar. Nah, dalam bahasa Arab. Khuruj. Tasmahuli. Siapa ingat? Uridu zahaba ila Chin. Oh, saya tak ingat. Uridu zahaba ila Al-Khudung. Ila Al-Mirhan. Bapa iya ke? Okey. Berkataan ke. Yang ini yang terakhir ya. Ini muka surat terakhir. Semangat. Khotimun. Apa maksudnya khotimun? Cincin. Bagus Irfan. Cincin. Seterusnya. Apa itu cincin? Pokok kelapa sawit. Pakai kat tangan. Cincin itu apa dalam bahasa Arab? Khotimun. Khotimun. Mantap. Okey. Siapa pakai cincin hari raya? Siapa pakai khatimun? Saya tak pakai cincin, cuba ayah saya yang pakai cincin sampai habis cincin ayah saya punya. Pakai semua okay, cincin. Okey. Saya pun lama habis. Telefon. Nakhilun. Berkataan seterusnya, nakhilun. Dengar sekali lagi, ulang dengar Ustaz. Nakhilun. 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 Kelapa. Nailon. Ha, ni apa? Pokok kelapa. Pokok kelapa. Pandai. Siapa tanam nailon depan rumah? Saya tak. Ada. Tak. Tanam nailon depan rumah. Arisa ada. Ha. Makan kelapa ke? Tak. Cuma mak saya yang makan kelapa. Ada kan. Makan kelapa tak? Mak tak suka. Apalah. Makan. Okey. Perkataan seterusnya yang terakhir. Khos. Manggil apa?
Apple. No. Apple. Peach. Peach. Betul ke? Ah, pandai. Siapa sebut? Irfan. Irfan, pandai Irfan. Kakak bagi tahu. Kakak bagi tahu ke? Yeay. Okey, tak apa. Yang penting belajar. Okey, nama dia apa? Nama dia apa? Oh. Okey. Huruf kha ada. Okey, huruf dal kita belajar esok nanti ya. Huruf dal kita belajar nanti boleh? Boleh. Insyaallah. Yang ni ulang kaji ya. Yang ni ulang kaji selalu supaya kita tak boleh lupa. Nanti periksa. Macam mana? Kena ulang kaji selalu ya. Boleh. Kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya fi waqti hajati wa la tunsini. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita lepak. Cakap apa kalau Ustaz? Assalamualaikum. Okay, sekali lagi. Ila liqa. Bukan, jawab. Ma'assalama. Happy. Kalau tak ada virus, kita suka. Ha? Tak ada virus, kita suka nak? Sukan? Ha, kita berlari sampai penat-penat. Okey. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.